Legendary Fun. Ah, mantap. Alright guys, so hari ni saya akan menjadi host korang dan kita akan main game dekat luar. Game ni saya dah lama dah menanti guys sebab dia akan mengambil memori-memori dulu. Sebab apa? Kita dah main hari ni. Teka-teki, siapa salah dia kena simbah. Ya. Yeah. Jadi kita akan tengok dia orang semua hari ni akan basah. Jadi kita akan main version partner. So partner pada hari ni, yang pertama adalah Halu. Yang seterusnya kita ada Miwan. Yang ketiga kita ada ni. Yang seterusnya kita ada Chuya. Dan yang keberapa saya tak tahu, kita ada Nani. Dan yang terakhir kita ada the best among the best, duo terbaik kita iaitu Nazrul dan Emni. Dan tukang simbah dia adalah Faiz. Kau minat kan basah-basahkan orang? Ya, saya suka membasahkan orang dan saya akan pastikan saya akan jadi tukang simbah yang paling adil untuk hari ini. Okay, thank you. Ya, nampak itulah sebab apa saya minta Faiz. Sebab dia memang minat basahkan orang. Jadi, tak apa buang masa. Jom kita tengok macam mana game pada hari ini. Let's go. Okay guys, untuk raya pertama, jom kita menjemput partner Halu. Okay. Okay, so Halu akan menentang duo maut kita, Emni dan Nazrul. Kalah. Wow. Okay, fokus ya anak-anak. Yeah, soalan ini cukup susah. Soalan yang pertama, kenapa anak perempuan dinamakan Fatimah selepas dilahirkan oleh ibunya yang sedang melalui ladang kopi dan lombong biji timah? Soalan agak-agak kebat. Kenapa? Soalan diulang. Kenapa anak perempuan dinamakan Fatimah selepas dilahirkan oleh ibunya yang sedang melalui ladang kopi dan lombong biji timah? Nazrul! Tak boleh. Tak boleh. Ladang kopi dan lombong biji timah. So ada biji timah. So jadilah Fatimah. Uish. Wow. Macam mana hang boleh fikir benda ni? Jawab dia salah. Okay. Ini lagi kebal jawapan. Tapi kebal tu belum kalau dia kalah. Kalau hang betul baru dia kena simbah. Kenapa anaknya dinama anak perempuannya dinama? Dah, okey, jawapan dia logik juga ni. Logik. Okey, nampak kedua-dua partner masih bingung memikirkan jawapan yang soal susah ini. Pedal je. Tahu dah. Apa? Sebab lamanya sebab dia anak perempuan. Okey. Sebabnya? Sebab mak dia melahirkan dia dekat lombong timah. Salah. Allah, rasa pun betul dah tu. Jawapan dia panjang ke pendek? Jawapan panjang ke pendek? Okey, jawapan dibuka. Siapa nak jawab? Okey. Sebab perempuan. Perempuan. Benar sekali. Sebab anak dia perempuan. Takkan letak nama Peter pula. Muhammad ke? Fatin boleh. Nama dia suka nama Fatimah. Apanya? Lukman akan disimbang. Bukan ni, banyak.
Okey, penyembah kita. Uish. Aduh, serawat aku macam gerang. Ui, dia datang Malaka dengan sana-sana. Di sini. Mai kandang ni. Ah, sudah. Ui. Jangan kepalan. Tuan Putri datang dengan daun. Sabar. Kemudian baru hujan. Apa? Bahrain. Benar sekali, Bahrain. Dia bah dulu baru ni. Tuan Putri, sila ke depan. Ini Tuan Putri. Mic dulu Tuan Putri. Mic. Ya. Ini adalah. Dia tahu sih. Ada di kerdil supaya tinggi ya. Bebas. Beda lah sikit. Wah, terima kasih. Okay, thank you. Okay, so last round. Jom, soalan ketiga. Mulanya, aku buka baju. Lepas itu, aku sapu bedak. Kemudian, aku terjun ke dalam tasik dan mandi. Setelah selesai mandi, aku naik dari tasik. Siapakah aku? Soalan ini. Jejak lagi sekali, dia macam tak jelas ah. Siapa tu orang eh? Mana boleh ayak? Ketawa. Adakah dia Tuan Putri Gunung Ledang? Ketawa. Buka baju masuk dalam tasik. Buka baju sapu bedak. Dalam tasik. Kita tahu. Okey, sabar. Aku tak open lagi untuk perbincangan. Kita bagi dia orang fikir dulu. Lama main gini. Tak tapi takut salah tak ya? Teka dulu. Lima. Tak kira. Okey, aku buka untuk berbincang. Okey. Ni. Saya. Baru adil. Awesome. Yes. Awesome. Yes. Nampaknya peluang dibuka. Jawapan dia ialah pisang goreng. Benar sekali. Goreng. Senapanya Emni akan basah pada raga kali ini. Tuan Putri dijemput ke singgah sana. Tuan Putri. Pak En tak sanggup menyakiti hati kaum perempuan lah. Mana boleh sana. Laju Pak En. Minta maaf. Laju. Ha. Tunduk. Laju. Betul-betul laju. Ha, laju cepat. Okey. Okey. Minta maaf Tuan Putri, ampunkan Tuan Putri. Ya, Bu. Wow, kejapnya perempuan. Hai dia. Rendam masih perempuan. Okey, so Halu masih bertahan. Jom kita ke partner seterusnya. Okey guys, so Halu bertahan dan opponent dia sila tampil ke hadapan. Farnish! Hey. Soalan keempat berbunyi, haiwan apakah yang perutnya, kakinya, matanya dan mulutnya semua di kepala? Oh, lebat pun aku tak duduk sini dia. Tak boleh dah, hang sudah mati dah. Tengok kamera. Jangan tengok manusia. Jangan tengok kamera ni. Payuh ni. Kepala ke? Semuanya di kepala. Easy. Senang je. Macam mana ni? Tak terfikir benda ni. Oi, nampaknya Nish pun tak tahu tu. Ya, aku tahu. Okey. Aku tanya. Saya. Okey. Jawapan dia adalah ketam. Ketam? Tak. Salah! Okey, Farida. Jawapan dia kutu. Benar! Nampaknya. Pasal. Ketam akan disimbah, guys.
orang kepala. Allah. Tuan Puteri, kemari kemari. Mike, Mike. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali flash itu. Sekali flash. Tunduk, tunduk ke sana. Dah mujarab nanti supaya kau bijak sikit. Bukan ketam, supaya bijak sikit. Kutu, 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 jangan tumi kutu. Budak dutu dulu. Nyebai peras. Halu tersipir. Next rival kita panggil Chuya. Chuya. Alright, Chuya, welcome to the game. Soalan kelima, bagaimana untuk mengenal pasti bahagian belakang atau depan batang pokok? Itu sahaja soalannya. Bagaimana untuk mengenal pasti bahagian depan atau belakang sebatang pokok? Soalan ini agak mengelirukan ya. Tak boleh lagi. Kelu tak boleh, senang sangat. Senang sangat. Korang tengok komen kat bawah tu ha. Ramai dah jawab. Dia orang dia orang semua dah tahu lah tu jawapan dia. Guys, come on guys. Kenapa dia orang tak boleh jawab benda ni guys? Korang komen banyak-banyak lagi. Oh, tu ada dah jawab tu ke komen tu. Yeah. Wow, wow, wow. Kita ada player yang angkat tangan. Jawab boleh ya? Ya, silakan. So, jawapan Chuya, kalau nak tahu pokok tu depan ke belakang, kalau kita menyorok belakang pokok, itu maknanya belakang pokok. Kalau kita menyorok depan pokok, itu depan pokok. Benar sekali Chuya. Ya, itu dia dengan cara menyorok. Senang je. Ni pokok dah ada belakang kita ni. Okey, Tri, sila kemari. Dragon. Ampun Tuan Puteri, ampun. Tak ada ampunan ke ada. Ampun si dia, ampun ini, ampun si dia. Ini tugas kau. Ampun si dia. Terima kasih ya Tuan Puteri. Nampaknya Fani ada satu nyawa. So sila switch. Soalan keenam, burung jenis apa yang mampu berdiri dan berbaring tetapi tidak mampu duduk? Ni apa nama tu? Ni saya. Wow. Saya rasalah dia tak boleh duduk tapi dia boleh baring, dia boleh diri je. Ana rasa penguin. Adakah anda yakin? Ana kunci terus. Lock. Benar sekali penguin. So itu dia. Kenapa Chuya tak dapat lagi jawapan tu? Kan dah dirembat soalan. Tuan Puteri ketampil. Ya, rukis sebab tak banyak sikit. Banyak sikit. Sabar. Tuan Puteri. Banyak lagi orang kita nak basahkan. Tuan Puteri akan dikecam nanti. Bapak ini game. Thank you. Jadi satu lagi nyawa berbaki untuk Chuya. Soalan ketujuh, apakah yang akan terjadi apabila 5 pasang stokin dengan warna berbeza direndam di dalam laut merah? Ihin akak dulu. Apa yang akan jadi? Yes. Basah. Benar sekali, basah. Itu sahaja jawapan dia. Soalan memang mengelirukan. Tahu. Nampaknya Farnish. Basah ha. Basah. Buat apa dia jawab basah? Yes. Kaya bagi merah-merah ni. Tapi kau bagi kencang je itu. Sabar. Bagi ke? Tanah pas. Begitu, Tuan Puteri, begitu.
aku suka yang tu. Apa Putri memang suka kasari lelaki. Hai, Najo. Punish tersingkir. Maafkan Patik ya. Jumpa lagi di next round. Bye. Thank you. Okay, so Punish tersingkir, jom kita ke partner seterusnya. Dijemput. Mi Wan. Jom kita ke soalan yang seterusnya. Okey. Cecair jenis apa yang akan membeku apabila dipanaskan? Cecair jenis apa? Cecair jenis apa yang akan membeku apabila dipanaskan? Wow. Logik macam mana? Jawapan dia logik. Oh, logik. Logik kan? Membeku apabila dipanaskan. Yes. Disebabkan kedua-dua masih kebingungan. Jadi beku apa yang dipanaskan? Perbincangan dibuka. Sila berbincang. Ihin. Ihin. Okey, dapatnya Ihin. Ni ya ya bisik kat Ihin tadi. Okey. Kau tengok lain. Jawapan dia. Jawapannya adalah telok. Telung. Telung apa boleh dipanaskan gerai. Tepung bersama. Jawapannya adalah telung. Pertama kali. Tepung bersama. Apa yang gerai? Tepung. Gerai lah goreng. Gerai jadi. Itu bukan keras tu, berketul. Skema menunjukkan. Ya, ya, ya. Saya terima. Nampaknya. Cuya masih bertahan, Tuan Puteri. Adikku Dragon. Kuat-kuat. Dragon. Kau bagi je. Jangan pikul-pikul. Bagi. Bagi, bagi. Kau bagi je. Tak sanggup. Sekejap, FYP ni kalau siram Mak Wen, FYP. Betul. Sia je ya. Ui, badan tu. Betul ke badan? Oh my god. Terima kasih Tuan Puteri. Okey, Mak Wen, sila ke belakang dan belum, Mimi ada lagi. Soalan keseterusnya. Okey. Kenapa kebanyakan motosikal dinamakan Yamaha? Ihin. Wow. Ish. Benar dengar? Itu je kau bagi, tak bagi peluang. Mimi, Mimi nak jawab ke? Tak apa, kau fikirlah. Aku kan tak cedik. Mana ada. Ada orang backup lah. Kita dengar dulu Ihin. Motosikal apa nama dia? Yamaha. Kalau dekat Jepun, orang panggil Yamaha. Tapi kalau dekat Saudi Arabia, orang panggil Yahmamut. Bolehlah, aku terimalah Jepun. Dia dibuat daripada Jepun. Dia dibuat daripada Jepun. Dia daripada Yamaha. Okey, so jawapannya. Benar sekali. Oh, boleh jawab lah. So, itu dia, Mi Wan. Tersingkir. Tuan Puteri. Banyak. Jadi kita ke partner seterusnya, Nani. Alright, ready? Ready. Jadi kita ada untuk round terakhir. Cuya versus Nani. Okey, nampaknya Ihin sahaja lagi satu nyawa yang ada. Dia orang masih berbaki dua. Yeah. Jom kita dengar. Kita tengok. Soalan yang berbunyi. Beruk naik motor. Gajah naik basikal. Pak Mat naik apa? Beruk naik apa? Beruk naik motor. Gajah naik basikal. Pak Mat kat hujung kampung tu naik apa? Beruk naik motor. Okey. Dah tahu. Tengok. Beruk naik motor. Tak apa, saya dah. Gajah kita jawab. Boleh. Jawapan ni adalah Pak Mat naik heran. Betul. Benar sekali, Pak Mat naik heran. Macam mana boleh naik motor, naik basikal? So, sebenarnya Puteri, kemari. Ihin, sayang betul lah. Jadi kau suka Dragon.
Macam mana? Macam mana? 3, 2. Okay guys, so nampaknya Chuya pun tersingkir. Wish. Nani masih berbaki 2. Oh, tapi dia tidak adil lah kan. Dia tidak adil untuk bagi tahu dia pemenang sebab dia baru masuk. Jadi, siapa yang nak lawan Nani? Siapa yang nak basahkan Nani? Okey, kita menjemput Halu. So guys, kita panggil Halu sebab Lukman ni dia pro dalam teki-teki berdebat semua kan. Kita tahu. Jadi kita nak panggil rancak sikit. Kami ada Una. Okay. Saya ada Una. So untuk hari ni boleh berbincang terus. Kita ada Una. Soalannya berbunyi. Dalam banyak-banyak buku, buku apa yang tidak boleh dibaca? Buku apa tidak boleh? Buku apa yang tidak boleh dibaca? Saya. Wow, bagi tahu dia. Tiga arah. Okey. Jawapannya adalah betul tahu. Buku lali. Benar sekali, buku lali. Bijak. Cik dah apa? Power. Ya. Ada saya. Tuan Puteri. Salah. Mana kau bahagia, ya, Pai? Banyak. Bahagia ya kau, basahkan orang. Mau habiskan. No. Mengecek. Terima kasih Tuan Puteri. Sudah. Puteri balik dulu. Ya. Okey, soalan seterusnya. Ke arah manakah lembu itu menghadap setelah melakukan beberapa putaran? Ke arah manakah lembu itu menghadap setelah melakukan beberapa putaran? Itu sahaja soalan dalam skema saya. Manakah lembu menghadap ke arah? Dia pusing kanan, pusing kiri. Lepas tu, last kali dia menghadap ke mana? Tidur. Untuk last round ni, soalan dia. Baca mengarut. Tapi jawapan dia simple je kan? Sila perdengarkan jawapan anda. Halu nak tegak. Jawapan dia adalah hadap ke depan. Kenapa hadap ke depan? Sebab dia pusing. Jawapan dia salah! Okey, korang ada peluang untuk basahkan Halu. Dia relate ke dengan jawapan dia tu? Tak kenal langsung? Tak. Logik ke tak logik jawapan dia? Logik. Okey, soal lagi. Menghadap ke? Untuk Nani. Tahu. Sekejap. Kami jawapan. Dia pusing-pusing kan? Pusing. Dia dah pening. Pening. Dia hadap ke atas ke? Kau hadap. Sebab dia pening. Lembu. Aku tadi kita ingat lembu ada atas. Aku imagine lembu ada atas. Okey. Peluang dibuka. Tengah. Cuba. Nak terang sekali lagi. Sila. Okey. Jawapan dia adalah menghadap ke tanah. Kenapa? Dia pusing-pusing ke tanah lah. Benar sekali. Aku tinggal. Cepatlah. Tuang. Habiskan. Okay, terima kasih Tuan Puteri. Terima kasih. Okey, so itu dia game untuk kali ni. So basically saya nak semua basahlah, kita dah keluar kan. Have fun. Jadi sebelum kita akhiri konten kita, saya menjemput Fae. Okey. Masuk. Di sini kau. Jap. Apa lagi? Okey, sabar. Soalannya adalah. Soalannya adalah. Ya Allah, satu baldi batu. Kenapa
menyesal Putri dijemput di sini. Kalau Putri nak minta, hey, dengar kesalahannya. Dengar dulu kesalahannya. Kalau kau betul, hendak perlu basah. Betul. Kenapa air liur lembu dia meleleh? Senang tak? Sebab dia lapar. Jawapannya adalah sebab dia tak pandai meludah. Yeah. Okay guys. Putri biasa, sebab Putri ada keturunan duyung juga. Bukan. Okay guys, sampai jumpa di episod. Hope korang enjoy konten kali ni. Semua okay? Okay. Mantap. Putri dah okay. Bye bye. Assalamualaikum. Sarapan, tarik papan, menjadi puan. Ah, mantap.